ini sekarang tepatnya pada pukul 4 lewat 10 pagi ya. Ini kita berhenti di daerah Air Nabara ya. Ini kita berhenti di daerah Air Kanopan ini. Mungkin di sini terjadi pergantian driver. Bang Chandra Silalahi nanti akan digantikan oleh tulang tambah kembali ini. Nah, ini lebih kurang sekitar 5 menit kita berhenti, maka perjalanan kita lanjutkan kembali nih teman-teman. Kali ini driver yang bertugas tulang tambah ya, menggantikan Bang Chandra Silalahi. Tepatnya sekarang posisi kita sudah berada di daerah Air Kanopan. Terima kasih.
cocok di gua. Thank you.
sudah berada di daerah H50 ini, teman-teman. Ini saya pindah ke belakang dulu ya, untuk istirahat sebentar ini. Jadi dikarenakan dari tadi malam full ngambil video di depan. Nah, ini sekarang posisi kita sudah berada di daerah 50. Sa
sopusiun jala abus mariupo. Songon atau di jalma berju mau warna dua-dua ingot ma patih bali mau nih. Ini sekarang kita sudah memasuki kota Siantar ya. Kondong tuh kayak gini, nanti mau ngomong apa? Kondong mulai ngomong. Kosong? Ada sekolah tentara sini tuh ya, Siantar sini ya. Baru-baru tadi. Ini Kodim ini, Sano Rindam. Oh Rindam, oh. Besar juga ya, besar ya. Sana paling besar lagi, Rindam. Siantar. Lu jadi jalan pulang? Kita dulu di sini tugas. Ayolah, ini jadi jalan pun. Nanti lah orang orang. Oh, bocam. Setar. Rumah pulung tugi jam jamu Ramayana. Nah, ini kita sudah sampai di loketnya bus Intra Kota Siantar ya. Pokoknya ini di dekat daerah Ramayana ini, teman-teman. Sekarang jam juga sudah menunjukkan pukul 7 lewat 20 menit. Nah, ini tadi setelah beberapa menit kita berhenti di loketnya bus Intra daerah Ramayana ini, kita lanjut lagi perjalanannya, teman-teman. Dan di sini
loketnya LDVO. Jadi untuk info juga, bahwasannya di Pematang Siantar ini ada dua loketnya ini. Satu yang di daerah Ramayana, juga yang satu lagi di Parluasan. Nah, nanti kita turunnya di daerah Parluasan itu, pul ataupun loket utamanya ya. Wah, mantap. Pulang ke rumah kami. Tutup bentar video dulu, Tang. Tutup video dulu. Aduh. Alhamdulillah akhirnya ini kita telah sampai juga di kota Siantar ya teman-teman. Syukur alhamdulillah ini tepat pada pukul 7:30 pagi kita telah sampai di kota Pematang Siantar ini teman-teman. Alhamdulillah perjalanan kita dari Pekanbaru
tadi malam sampai di kota Pematang Siantara ini lancar dan juga aman terkendali ini teman-teman. Untuk estimasi perjalanannya, kita lebih kurang menempuh perjalanan lebih kurang sekitar 13 jam ini. Dikarenakan tadi malam kita juga ada sedikit trouble, kita agak sedikit terlambat ini teman-teman. Overall untuk keseluruhannya ini bus juga sangat nyaman. Jadi sangat direkomendasikan sekali bagi yang ingin kejar waktu ataupun yang ingin cepat mungkin bisa menaiki bus Intra ini ya. Nah ini kita sekarang tepatnya posisi kita berada di pole-nya bus Intra daerah perluasan kota Pematang Siantar ini teman-teman. Nah mungkin ini videonya saya akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Mungkin saya akan istirahat sebentar ini sambil nanti memikirkan perjalanan yang kemana lagi ya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah edukasi dan juga referensi buat perjalanan kita semua. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan di like, comment, share, dan juga di subscribe ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.